Again to my channel Shaininta. Di sini di Jerman tuh lagi winter, lagi dingin. Tahu aku belum ada bayangan sih mau makeup kayak gimana, tapi aku pengen coba eyeshadow palette dari Huda Beauty. So, ini hadiah dari aku untuk diri aku sendiri. Hadiah tahun lalu sih sebenarnya. Entah jadinya kayak gimana, yang pasti glowing juga karena aku suka yang glowing-glowing. Kita lihat bareng-bareng ntar hasilnya kayak gimana. Oke? Okay? So, karena kita enggak ada kapas, kita pakai awas buat ngambil kapas. Ini dari Laneige. Biasa, yang tahu video aku pasti tahu. Ini kayak acid toner. Hari ini ada matahari. Seneng banget, udah lama gak kena matahari. Cie. Padahal dulu mainnya bayangan, gangsing, di lapangan. Aku gak bakal pakai banyak base, jadi aku pakai Neutrogena ini sebagai base. Karena dia tuh cepat meresap. Gitu. Dan aku gunain Prime Magic ini sebagai primer aja, base primer, kayak buat nutupin pori-pori. Dan pori-pori aku kebanyakan cuma di hidung aja, jadi aku pakai di hidung aja sama di samping-samping. Ini sebagai base juga. Campur sama lucu ya, chill. Atau kenapa aku lebih suka pakai ini dibandingkan pakai ini? Tapi kayak kenanya tuh banyak banget powdernya di sini. I don't like it. Ini banyak banget powdernya, aku nggak suka di sini. Ini aku lebih suka pakai ini. Sekarang kita pakai, aku mau shading pakai Maybelline yang we'll be right back.
aku bakalan kalis. Nanti ya, kita lihat dia bakalan worth it atau enggak. So, ini di mana beli ini? Aku dibeli ini di Sephora. Jadi mungkin kalau di Jakarta itu di Central Park kayaknya ada Sephora ya, enggak sih? Oke. Okay. Kalau dibuka dia bakal kayak gini. Tring. Gitu. So, gini kita ngirim. Oh my god. Look at this. Look at this. Oh my god. Ini warna emasnya jatuh loh. Oh my god, gimana nih? Mana juga beli ya? Ini depannya. Shit, fix banget abis ini aku bakalan taro dia di tempat yang datar dan gak akan gue giniin. Kayak ngeri banget. So, move on. Jadi di sini tuh dia ada warnanya macem-macem dan yang aku ngebuat aku tuh sampai ke kasir 2 kali mikir-mikir dan akhirnya oke, fix, gue mesti beli. Kayak pengen banget. So, di sini aku suka sih. Jadi ini tuh Huda Beauty Rose. Bentar. Takut mesti ditambahin ini dulu. Huda Beauty yang Rose Gold Palette yang remaster ya. Jadi kayaknya ini pernah diubah gitu deh, ditambahin warnanya atau mungkin di I don't know. So, aku mau coba swatch beberapa warna yang paling aku favorit di sini di tangan aku. So, mari kita swatch bareng-bareng. Karena judulnya yang ini Rose Gold, jadi aku pengen coba yang Rose Gold dulu. Dan emang ini favorit aku sih, Rose Gold, ini yang ini. Jangan ke gue dong fokusnya. Nah, ini Rose Gold. Yang di sini. Tuh dia. Bagus ya. Kayak dia apa ya, pink-pink gimana ya, pink peach digabung gitu. Terus kalau misalnya mengkerdedip gitu ada kayak ungunya. Next kita coba yang paling aku suka juga ini. Yang ini, sebelah yang hancur. So dia tuh warnanya sama Rose Gold tuh beda, dia kayak lebih ke, sih lebih ke ungu-unguan gitu di sini. So kita coba, mari bareng-bareng. Itu lembut banget. Itu dia, kayak lebih ke ungu-ungu gitu sih. Ini lebih ke pink ya. Bagus. Keren nih, ini namanya Trust Fun gitu. Lebih ke oranye yang ini. Ini aku udah. Itu dia, lebih ke oranye gitu ya. Jadi kayak ini lebih ke pink, ini lebih ke ungu, ini lebih ke oranye gitu. So, sekarang kita coba yang hancur, yang tadi barusan hancur itu. Kita coba. Sedih, megangnya. 24 gold. 24 gold. Sini aja. Tuh. Dia gold.
Dan yang terakhir kita coba yang tuh dia, cakep banget warnanya. Aku suka sih, gak nyesel. Oke, kita pakai yang rose gold. Karena ini palette rose gold. Buat base aku bakalan pakai yang moon dustnya dia. Buat base doang. Di pinggirnya aku bakal pakai blink. Dia cepet banget ngeblend ke yang lainnya, nggak susah gitu loh. Aku bakalan ombre lipstick aku. Aku pakai 2 mix yang ada di sini. Kalau perlu 3. So, yang pertama di luarnya aku bakal pakai NYX dari NYX ya, matte crepe lip cream ini yang Abu Dhabi. Dibuat di luarnya. And then dalamnya aku bakal pakai NYX juga yang Berlin. And then
aku bakalan pakai sedikit lip gloss dari Max Factor. Pakein dikit flek. So, pendapat aku mengenai Huda Beauty Rose Gold Palette yang remaster ini, menurut aku dia okay, dia recommended juga, dia recommended banget buat para MUA, mungkin MUA, makeup artist yang sekarang lagi nyari eyeshadow palette yang baru. Aku bisa rekomendasiin ini karena ini warnanya lucu-lucu, ada peach, ada pink, ada ungu, ada hitam, ada merah, ada warna gold, semuanya ada. Yang lucu-lucu, yang gemes ini, dan ya okay sih, aku bisa rekomendasiin itu. Terus dia juga tahan lama, terus dia juga mudah di blend dengan warna lainnya, mudah diaplikasikan gitu. Jadi aku bilang okay sih, worth it beli ini. Thank you so much for watching this video sampai habis. Suka sama video ini mungkin bisa di like, di share juga boleh. Yang belum subscribe boleh di subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Aku pengen buat sesuatu makeup yang berbeda lagi. So, yeah. I'm gonna tell you. Yeah. Thank you for watching. Bye-bye.